Inilah perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 1998. Timnas Indonesia mengawali kualifikasi Piala Dunia 1998 di babak pertama dengan tergabung di grup 5 bersama Uzbekistan, Yaman, dan Kamboja. Pertandingan pertama Indonesia adalah melawan Kamboja. Pada pertandingan itu, Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah menang dengan skor 8-0. Gol dari Indonesia dicetak oleh Widodo Cahyono Putro menit 1, Ansari Lubis menit 6 dan menit 52, Rocky Putirai menit 12, menit 44, dan menit 70, serta Roni Wabia menit 31 dan menit 36. Pertandingan kedua Indonesia adalah menjamu Yaman. Pada pertandingan itu, kedua tim gagal mencetak gol hingga pertandingan selesai sehingga hasil akhir pertandingan itu adalah 0-0. Pertandingan ketiga Indonesia adalah bertandang ke Kamboja. Pada pertandingan itu, Kamboja unggul lebih dulu lewat Hock Soktra menit 65. Indonesia yang tertinggal kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat Widodo Cahyono Putro menit 80. Setelah itu, tidak ada lagi gol yang tercipta sehingga skor akhir pertandingan itu adalah 1-1. Pertandingan keempat Indonesia adalah melawan Uzbekistan. Bertindak sebagai tuan rumah, Indonesia unggul lebih dulu lewat Sudirman menit 30. Uzbekistan yang mencari gol penyama berhasil mewujudkannya lewat Saski menit 70. Setelah itu, kedua tim gagal mencetak gol lagi sehingga hasil akhir pertandingan itu adalah 1-1. Pertandingan kelima Indonesia adalah melawan Yaman. Bertindak sebagai tamu, Indonesia tertinggal lebih dulu setelah pemain Yaman yaitu Hafid mencetak gol menit 32 melalui titik penalti. Indonesia kemudian berhasil menyamakan kedudukan lewat Widodo Cahyono Putro menit 59. Kedua tim yang berusaha mencari gol kedua gagal mewujudkannya sehingga pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Pertandingan ke-6 atau yang terakhir Indonesia di grup 5 adalah bertandang ke Uzbekistan. Pada pertandingan itu, Indonesia kalah dengan skor 3-0. Gol dari Uzbekistan dicetak oleh Satski menit 11 dan Maksadov menit 32 serta menit 84. Dengan hasil 1 kali menang, 4 kali seri, dan 1 kali kalah, Indonesia menempati urutan ketiga grup 5 dan gagal lolos ke babak selanjutnya.